Assalamualaikum, selamat sore. Seperti biasa, jumpa lagi dengan aku ya. Hari ini aku mau panen lagi ya. Setiap hari aku panen, alhamdulillah bisa panen ya. Aku mau panen bahan buat jamu. Ini wadahnya, teret. Ini wadah nanti buat bahan-bahannya ya. Aku mulai dari depan dulu, depan pinggir jalan raya ya, jalan raya yang aku manfaatin buat nanam. Lahanku kan alhamdulillah ya, harus kita syukuri, walaupun namanya manusia kurang, kalau udah dikasih mesti kurang terus. Sampai pinggir jalan aku tanamin ya, aku manfaatin buat nanam serai. Itu alhamdulillah subur sekali. Langsung aja aku lihatin ya, gak usah lama-lama, kita cus. Ini wadahnya sama gunting. Kalau sama peso susah ya nanti, sama gunting aja. Jalan. Itu juga ada ya teman-teman, itu juga aku tanamin serai. Itu alhamdulillah serai juga dari limbah dapur ya. Yang aku beli dulunya itu beli cuma 2.000 teman-teman. Jadi segitu ya, banyak sekali. Itu cuma sebagian, dan aku nanam yang sebelah sini ya. Tempatnya deket sampah, deket jalan raya, itu jalan rayanya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini sampahnya. Oh ya, aku mau tunjukin juga tanaman buah naga. Oh, Allahu Akbar. Banyak sekali teman-teman. Kelihatan ya dari sini. Alhamdulillah. Tinggi ku. Tiga. Yang matang tiga ya. Tapi yang itu masih pentil-pentil, masih hijau. Itu banyak teman-teman. Alhamdulillah kuasa Allah yang luar biasa. Diberikan rezeki yang begitu luar biasa juga ya. Ini belum aku panen, besok aja nunggu anak lanang ya. Nggak seru kalau nggak ada anak lanang. Nanti pak suami yang naik ke situ ya. Susah ambilnya. Aku mau ambil serai dulu. Aku mau panen dulu ya. Dan ini juga ada nanas ya. Ini nanas yang aku tanam sendiri. Alhamdulillah tumbuh. Ini juga dari limbah dapur ya. Ini dulunya beli dari pasar, aku tancepin sini, alhamdulillah tumbuh. Selesai teman-teman. Ini aku dapat ini daun pandan, daun serai, daun pandan, daun serai, ini daun mint ya. Aku juga sebenarnya juga punya jahe merah ya, jahe merah, kunyit, kencur, bahan-bahan buat jamu, tapi belum aku panen dulu ya. Masih muda-muda, eman-eman kalau belum tua diambil ya, nanti kurang sedap. Waktunya buat jamu apa teh ya, kita masuk ke dalam. Ini teman-teman, produk Allah yang luar biasa ya. Setiap hari, setiap aku ke pasar beli, mesti beli jahe ya. Ini jahe sekilo, sekilo itu 40.000 teman-teman. Jadi aku mau membudidayakan jahe ya, semoga aja bisa numbuh, biar nggak beli terus, nanti uangnya beli terus berkurang ya. Kalau punya tanaman sendiri kan bisa ngirit. Ini juga, ini jeruk nipis. Aku punya ini ya. Ini bahan buat jamu nanti. Aku langsung proses pembuatan jamu ya. Langsung aja.
Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ini enak sekali ya. Ini pengganti gula. Ini madu. Aku pakainya madu TC ya. Gampang nyarinya di pasar juga banyak ya. Sama ini sari kurma biar tambah manis nanti anak-anak biar seneng ya. Ini anak-anak nanti ini satu bapaknya. Ini kalau ini anaknya nanti ini buat berdua ya. Alhamdulillah setiap hari pagi sama sore itu minumnya kayak gini. Ini wajib ya teman-teman. Anakku juga ikut minum. Dan nanti ini sisanya buat aku. Alhamdulillah. Buat bersih-bersih diri ya. Jadi di dalam tubuh itu ada virus-virusnya ya. Kita harus membersihkan setiap hari. Kalau nggak dibersihin nanti menempel di perut ya. Ini aja perutnya besar. Alhamdulillah. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih udah melihat video aku. Semoga bermanfaat. Oh ya, channel aku ini masih baru ya teman-teman. Mohon dukungannya. Subscribe-nya juga masih sedikit.